diberangkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Kali ini saya sedang berada di percabangan stasiun Krenceng. Nah, di sini saya akan menunggu KLB angkutan rel yang sebentar lagi akan ditarik dari PT KBS melalui jalur yang tengah ini nih menuju arah PT Krakatau Steel. Dan yang ini arah ke stasiun Merak, dan ini arah ke stasiun Cigading pengisian batu bara. Nah, batu baranya juga telat ini, batu bara keduanya. Kelihatannya di sana sudah ada lokesnya, lokes angkutan rel. Oh, ternyata ada dua di sana, ada dua lok. Wah, ini menjelang maghrib sih. Nah, terlihat kan? Waduh, susah ngefokusnya. Bentar, kita rada maju sedikit. Nah, nampak terlihat jelas ada dua buah lokomotif. Yang di depan itu lokomotif CC2018330 untuk KLB rel, dan yang di belakangnya itu ada KA kosongan koil yang baru saja tiba di stasiun Krenceng. Berhubung ini sudah masuk maghrib, saya isoma terlebih dahulu ya, nanti kita lanjut. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 18.35. Lokas KLB relnya masih belum berangkat stasiun Krenceng. Mari kita tunggulah sampai dia maju. Waktu menunjukkan pukul 18.58 menit. Namun lokomotif KLB relnya ini tidak maju-maju. Masih unlading kayaknya, unlading relnya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Rangkas Bitung. Karena sebentar lagi KA lokal Merak yang saya naikin akan segera tiba di stasiun Krenceng. Ini udah berangkat Merak nih kalau lokalnya. Dan ini kondisi lokomotifnya nih. Ini kondisi lokomotif KLB rel. Dan di ujung ini KA kosongan koil.
cakep nih kalau misalkan di double traction. Nah, ini di sebelah kiri banyak penumpang KA lokal Merak yang menunggu KA lokal Merak tiba di stasiun Krenceng. Yuk kita lihat lebih dekat lokomotifnya. Nah, sebentar lagi akan ada KA lokal Merak tiba di stasiun Krenceng. Masuk di jalur 1 kereta ekonomi lokal tujuan akhir stasiun Rangkas Bitung sebagai kalpa 31. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.